untuk Yesus yang baru ini, kalau review dari kami, ini lebih detail, Pak. Lebih detail, lalu kita merasa aman, Pak. Aman dalam arti sistem perizinannya, nanti izin-izin yang dikeluarkan itu lebih terjamin lah daripada sebelumnya. Gitu, kayak ada perluasan, kita punya investasi tanah berapa meter, terus gedung kita ada berapa titik gitu, dibanding yang sebelumnya. Ya. Artinya ini memudahkan? Memudahkan, Pak, memudahkan. Lebih cepat? Selain memudahkan, juga apa istilahnya? Terjamin lah, kita terjamin gitu. Selain memudahkan juga terjamin. Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, yang cepat, dan yang tidak berbelit-belit. Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah. Kedua, saya juga yakinkan kepada para pengusaha, para investor dalam maupun luar negeri, kepada pelaku UMKM maupun pengusaha besar, agar memanfaatkan layanan yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya, agar meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha, saya tidak mau lagi mendengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya. Sekali lagi, saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission OSS berbasis risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.